Kita enggak sama seperti para sahabat. Kalau para sahabat alhamdulillah, makanya sampai dibilang kedudukan adna sahabat, paling rendahnya para sahabat, tidak bisa disamai dengan ketinggian para aulia. Magom setinggi apapun para aulia, enggak akan bisa menyamai daripada kedudukan paling rendah-rendahnya para sahabat. Kenapa? Karena mata mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah. Walaupun Rasulullah enggak pernah melihat dia. Syarat untuk menjadi para sahabat ya, mukmin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup di bumi dan dia melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau mendengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah enggak melihat dia, enggak kenal dia, tapi dia dihitung oleh sahabat. Dan kedudukannya dia tidak bisa disamai dengan setinggi-tingginya kedudukannya aulia. Kenapa? Karena mereka melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak bisa melihat wajah Rasulullah. Kita enggak sezaman dengan Rasulullah. Bahkan Imam Yusuf An-Nabhani yang kita kenal, itu beliau diceritakan, beliau termasuk orang yang muhibbin. Rasanya cinta sama Rasulullah dan cinta dengan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Yusuf An-Nabhani ini termasuk daripada orang-orang muhibbin, orang-orang yang benar-benar cinta, yang ngasih titel bukan orang sembarangan. Yang ngasih titel adalah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau sampai diceritakan saking kepinginnya mimpi Rasulullah dengan wujud yang sama dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar di masa hidupnya. Minta dia kepada Allah Subhanahu wa taala plus ditambahi 10.000 salawat dan 10.000 surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas dia baca 10.000 setiap hari. Ditambahi dengan salawat 10.000. Belum sunnah-sunnah yang lainnya. Hah? Dia tirakati, dia duduk setiap malam dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala hanya ingin memandang wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan wujud yang dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Karena para sahabat sendiri pun enggak semuanya bisa melihat. La yuhidduna an-nadhar. Enggak ada di antara mereka yang berani menatap wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam mendelik ngene kono. Kayak sampean dulu aku. Ndak. Enggak ada yang berani. Kenapa? Nur cahaya. Hanya beberapa para sahabat, termasuk salah satunya adalah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Makanya kalau kita mau membuka sejarah tentang ciri-ciri hai'ah ya, badan, postur tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu enggak semua para sahabat. Lebih rumit lagi di wajah. Nah, enggak semuanya bisa melihat. Makanya jarang di antara mereka yang berani mensifatkan alisnya Rasul, mata apa namanya, hidungnya Rasul seperti apa, bibirnya Rasulullah seperti apa, terutama di wajah. Kalau di badan banyak, kalau di badan banyak, tangannya Rasulullah, jalannya Rasulullah, semuanya. Terutama di antara kedua mata, lebih lagi wajah, dan lebih-lebih laginya di antara kedua mata. Di antara kedua mata, tengah-tengah irung ini, hah? Di sini, itu hampir enggak ada yang bisa melihat di sininya Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali orang-orang tertentu karena nur cahaya. Imam Nabhani akhirnya sampai dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ditambahi dengan bacaan segitu besarnya ya. Akhirnya diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia bisa melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam sama yang dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma di masa kehidupan mereka.